Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Surah pendek dalam Al-Quran sangat luar biasa, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut dengan al-ikhlas artinya murni, artinya memurnikan Allah, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca surah al-ikhlas ini berarti betul-betul membaca tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu cuma satu. Allah tidak mempunyai teman. Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang sama kedudukannya seperti dia. Jadi seandainya Tuhan itu ada dua, ya, maka di alam semesta ini seandainya ada dua Tuhan, maka alam semesta ini akan hancur. Ya kan? Seandainya Tuhan yang satu ingin supaya matahari terbit dari sebelah barat, kemudian terbenam di sebelah gimana? Seandainya Tuhan yang satu ingin menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Satunya lagi, Tuhan yang satu lagi punya keinginan lain. Wah, enggak bisa. Kita dari kutub saja, kutub utara menuju kutub selatan. Tuhannya enggak mau kompromi. Apa nasibnya matahari? Digeret sana, geret sini. Meledaklah. Udah habislah, udah KO, udah game over dari kemarin-kemarin alam semesta ini. Maka Allah itu satu. Justru Allah itu satu itu adalah sangat makul, sangat logis, dan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua ada dalam kandungan isi dalam surah Al-Fatihah, ketuhanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, Allah itu cuman satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung dari segala macam makhluk ini, semua bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah lam yalid, tidak pernah beranak. Walam yulad, tidak pernah dilahirkan. Jadi Allah itu tidak pernah beranak. Oleh karena itu Allah enggak seorang perempuan. Jadi Tuhan itu enggak seorang perempuan yang melahirkan. Jadi kalau Nabi Isa itu dilahirkan oleh Siti Maryam, kemudian Siti Maryam kemudian kalau dijadikan dia jadi Tuhan, akhirnya Tuhan perempuan, Tuhan ibu, kan gitu. Nanti akan ada Tuhan anak, yaitu Isa. Tidak hanya Isa, orang Yahudi mengatakan anaknya, Allah mempunyai anak. Siapa dia? Uzair. Nabi Uzair dianggap anak oleh orang Yahudi. Allah enggak pernah beranak. Kapan beranaknya? Enggak pernah. Allah enggak pernah beranak. Ya. Jadi kalau mereka itu dianggap anak karena enggak ada bapak, enggak ada ibu. Karena enggak ada bapak, kalau Nabi Isa ya, karena enggak ada bapak kemudian langsung lahir begitu saja, maka Nabi Adam lebih berhak menjadi anak Allah karena tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kenapa Nabi Adam enggak jadi Tuhan, enggak jadi anak Tuhan? Nah, gitu. Maka Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Ya. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu ya kamathali Adam, seperti Adam, sama-sama enggak ada pertemuan antara sel telur dengan sel sperma,
sama-sama enggak sesuai dengan hukum alam yang berlaku seperti biasa. Allah buat suatu keajaiban tanpa harus bertemunya sel sperma dengan sel telur, ya. Nah, maka sama Nabi Isa juga sama, tanpa ada itu hubungan suami istri. Begitu juga Nabi Adam tanpa ada hubungan suami istri. Ada satu lagi tanpa hubungan suami istri, siapa itu? Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Itu enggak ada bapak, enggak ada ibu. Ada bapak mungkin Nabi Adam itu. Karena wa khuliqa Hawa min dila. Jadi Hawa itu diciptakan dari apa namanya? Dari tulang rusuk, ya itu. Nah, jadi lam yalid wa lam yulad. Enggak pernah beranak, enggak pernah peranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan Allah sebanding. Jadi ada yang punya ya agama lain selain Islam itu, ada yang Tuhannya ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ada punya Tuhan-Tuhan yang apa namanya banyak, Tuhan banyak, ada Tuhan perusak, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan, nah itu kan dewa-dewa yang banyak. Amerika atau Eropa ada dewa Zeus, dia dewa apa lagi, banyak lagi, dewa Janus, kalau Januari kan dewa Janus, dia tuh dewa Janus tuh katanya mempunyai apa, kepala dua, kepala satu nengok kanan, kepala satu nengok kiri. Kalau nengok kanan adalah menengok masa depan, kalau nengok kiri menengok masa lalu. Dewa. Tapi Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi, tidak ada satupun Tuhan yang membersamainya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, amlahum syirkum fis samawati wal ard. Apakah mereka punya saham dalam penciptaan langit dan bumi? Dewa Zeus, dewa Janus, dewa. Apakah punya saham dalam penciptaan langit dan bumi? Enggak. Allah menciptakan langit dan bumi sendirian. Selain Allah, semua Allah yang menciptakan. Allah lah sang pencipta, yang selain Allah berarti semua diciptakan. Nah, ini adalah makna kandungan dalam surah Al-Ikhlas. Betul-betul mengagungkan keagungan Allah, mengesakan hanya Allah saja yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pemelihara alam semesta, hanya satu-satunya. Oleh karena itu, ketika dulu, ketika awal-awal orang masuk Islam di zaman Nabi itu, seperti siapa? Seperti Bilal bin Abi Rabah, ketika disiksa supaya dia keluar dari Islam, dia mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Kenapa? Allah itu cuma satu Ahad. Sedangkan orang-orang Arab menyembah banyak Tuhan. Bahkan di dalam, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Banyak sekali, 360 berhala. Berarti Tuhannya banyak sekali. Nah itu. Yang Tuhan yang paling besar adalah Tuhan Hubal. Maka biasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy dulu itu selalu menyebutnya Hubal, Hubal, Hubal. Itu Tuhan yang dianggap paling besar. Maksudnya berhala-berhala yang diantara berhala yang paling besar itu adalah Hubal. Selain ini adalah ya prajuritnya lah, sama-sama Tuhan tapi sekedar prajurit. Masya Allah. Nanti ketika penaklukan Makkah tahun 8 Hijriah, maka semua berhala-berhala disingkirkan dan tidak ada yang ngamuk berhala. Disingkirkan ya mau saja aja, disingkir kamu di sana ya udah, kamu tak hancurkan. Oh ya nggih, pokoknya nderek jenengan kan gitu cuman. Jadi Tuhannya tuh nderek gitu. Ya, karena memang Tuhannya diciptakan sendiri. Diciptakan sendiri, dihancurin sendiri. Apalagi Tuhan yang paling enak, Tuhan kalau dari roti itu kalau. Ya. Umar bin Khattab waktu belum masuk Islam, Tuhannya terbuat dari roti.
membuat roti, patung-patung dari roti, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nanti kalau lapar Tuhannya dimakan. Nah, itu kan mantep gitu. Dan Tuhannya bisa mengenyangkan gitu. Ini kan jadi kalau Umar bin Khattab ingat masa lalu, lucu juga ya saya ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Kok Tuhan makan sendiri gitu. Makanya ini ketika turun surah Al-Ikhlas ini, Nabi masih ada di Mekah, masih dakwah tentang ketuhanan, tentang masalah Tuhan, dan dimusuhi oleh orang banyak karena dianggap sinting. Gimana? Lah kami Tuhannya 360 aja masih belepotan begini, kamu Tuhannya cuma satu, bagaimana? Udah gitu gak kelihatan lagi. Cara berpikirnya orang yang gak betul ya. Memang harusnya Tuhan itu gak kelihatan, harusnya gak seperti manusia. Kalau sama seperti manusia ya, apa bedanya dengan makhluk? Allah nanti akan bisa dilihat ketika di akhirat. Walaupun gak kelihatan, tanda-tanda adanya pasti gitu. Antum kesetrum listrik, listrik itu ada gak? Ada. Tandanya apa? Antum kesetrum itu ada. Allah itu tandanya lebih gede lagi daripada itu. Walaupun gak kelihatan, tandanya banyak lagi. Tentang tumbuh-tumbuhan, tentang ini, tentang kalau kita berdoa kemudian dijabahi, masya Allah, banyak itu, langit dan bumi menunjukkan adanya Allah. Kemudian Tuhan kalau satu, kita banyak aja masih kesusahan gini, kok Tuhan menolong kita kayaknya masih berat gitu. Apalagi Tuhan antum cuma satu. Seandainya Tuhan dua itu sudah kukut dari dulu. Dari yang paling tinggi itu satu. Semua Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini juga satu awalnya, juga cuma satu. Maksudnya yang mengawali ini adalah Allah. Allah wal awal dan Allah wal akhir. Allah lah yang dari awal enggak ada awalannya, dan Allah yang paling akhir enggak ada akhirannya. Sedangkan makhluk itu ada awalannya, dan makhluk itu akan terus ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, ya Allah sendiri yang tidak bergantung kepada siapa-siapa. Allahu Samad. Ini kan penjelasan tauhid yang luar biasa, sehingga makna yang begitu besar dalam Al-Ikhlas ini seakan-akan mewakili seluruh tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, wa innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an isinya tiga. Yang pertama, yang paling utama adalah tauhid. Dan ini kalau sudah kita renungkan dalam Al-Ikhlas ini, maka sudah terwakili semua. Pertama adalah tauhid, kedua tentang syariat, mulai sholat, muamalah, ibadah dan seterusnya syariat. Kemudian yang ketiga adalah kisah kisah Nabi Adam dan seterusnya, sampai Nabi kita juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Ashabul Kahfi, semua banyak kisah-kisah di situ. Nah, tauhid, syariat ya, kemudian juga kisah, tiga ini. Maka membaca surah Al-Ikhlas kalau direnungkan seakan-akan sudah mewakili seluruh tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa innaha la ta'dilu tsulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, karena isinya adalah sepertiga dari Al-Qur'an itu sendiri, yaitu tentang tauhid, yang mewakili seluruh tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Saya kira itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang kuat, kemudian akhirnya kita hidup dengan iman, kemudian meninggal dengan dalam keimanan, dibangkitkan dengan membawa keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.